Tenantera berbunga. Pencet tombol merah. Assalamualaikum, hai penonton, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia. Seperti aku hari ini lagi bahagia karena bisa dilihat tadi tuh di belakang, di dekat pohon palem, ada yang sedang berbunga. Seperti biasa penonton, kalau anggrek lagi berbunga, gitu deh, bawaannya pengen bikin vlog, bawaannya pengen kasih tahu ke semua penontonku tercinta. Mau tahu gimana caranya aku merawat Tenantera yang lagi berbunga cantik ini? Simak ya videonya, jangan di skip. Terus jangan lupa juga subscribe, like, dan kasih komen yang banyak supaya aku bisa tahu apa aja sih yang pengen kalian ketahui tentang anggrek, atau apa-apa aja sih yang menjadi minat kalian terhadap perawatan anggrek. Oke penonton, simak ya. Nah, ini namanya bunga anggrek Tenantera penonton. Kebetulan kami menempelnya di pohon palem, makanya seperti pohon palem yang berbunga ya. Tuh penampilan dari Tenantera. Diameternya bisa mencapai 7 cm nih bunganya penonton. Anggrek yang bergenus monopodial ini berasal dari Asia Tenggara penonton, dan merupakan keluarga dekat dari Vanda. Makanya penampakannya mirip ya sama Vanda ya, daunnya, kemudian akarnya yang menjuntai panjang. Dan sama seperti Vanda, dia suka banyak air dan suka banyak cahaya. Makanya kalau misalnya ada bunga anggrek Vanda atau Tenantera yang daunnya hijau kemudian besar tapi tidak berbunga banyak, itu tandanya dia kekurangan cahaya ya. Dia senang sekali banyak cahaya penonton. Oke, segitu dulu dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Bye bye.